Tahukah anda, pada 17 November setiap tahun terdapat satu perayaan untuk menghargai kucing hitam, iaitu Hari Kucing Hitam Nasional. Sebenarnya, di seluruh dunia terdapat 22 baka kucing yang mempunyai warna bulu sepenuhnya berwarna hitam. Untuk pengetahuan anda, kepercayaan terhadap nasib malang yang dibawa oleh kucing hitam telah wujud dalam pelbagai masyarakat di seluruh dunia. Pada sekitar tahun 1500, masyarakat Eropah percaya ahli-ahli sihir akan menukarkan diri mereka menjadi kucing hitam supaya boleh merayau-rayau di segenap tempat untuk mencari mangsa. Diceritakan, kononnya suatu malam seorang lelaki yang sedang berjalan kaki dengan anak lelakinya terserempak dengan seekor kucing hitam. Lelaki itu merejamnya dengan batu lalu mengenai kaki haiwan berkenaan. Kucing hitam itu segera melarikan diri ke arah rumah seorang wanita tua. Dan keesokan harinya, orang ramai terkejut melihat wanita tua itu berjalan dengan kaki yang tempang. Mulai dari hari itulah mereka percaya wanita berkenaan adalah ahli sihir dan dia menukar tubuhnya menjadi kucing hitam pada waktu malam. Pada sekitar abad ke-16, wujud kepercayaan di dalam masyarakat Itali bahawa kucing hitam yang berbaring di atas badan orang yang sedang sakit memberi petanda orang berkenaan akan mati tidak lama kemudian. Masyarakat di China pula percaya dengan kehadiran seekor kucing hitam memberi petanda bahawa mereka akan terkena penyakit atau akan jatuh miskin. Berbeza pula kepercayaannya dengan masyarakat di Perancis, di mana mereka percaya bahawa mereka akan diserang oleh sesuatu yang mengerikan ketika dalam perjalanan sekiranya terlihat seekor kucing hitam sedang menyeberangi jalan di bawah bulan purnama. Terdapat juga beberapa negara yang masyarakatnya percaya bahawa kucing merupakan jelmaan seseorang yang berbuat jahat pada masa lalu sebelum disumpah menjadi seekor kucing hitam. Tanggapan masyarakat di Ireland bahawa kucing hitam dapat meramalkan masa depan seseorang merupakan kepercayaan kuno orang-orang Inggeris masa lalu. Masyarakat di negara-negara Asia seperti Indonesia dan Malaysia percaya sekiranya jenazah seseorang tiba-tiba dilangkah oleh seekor kucing hitam, maka jasad tersebut akan bangkit dan menjadi hantu. Ribuan tahun yang lalu, masyarakat Mesir purba menganggap kucing adalah haiwan suci yang melambangkan perlindungan dan kesuburan. Mereka percaya kucing boleh meramalkan sesuatu. Sebahagian warga Scotland pula percaya kucing hitam yang datang ke rumah mereka akan membawa tuah. Begitu jugalah ceritanya di Jepun, di mana perempuan yang masih belum berkahwin digalakkan membela kucing hitam kerana dikatakan haiwan tersebut membawa jodoh. Sementara itu, bagi segelintir masyarakat China, mereka percaya memelihara kucing hitam boleh menakutkan kuasa-kuasa jahat kerana dikatakan kilauan mata si kucing dapat melihat aura pada tubuh manusia dan makhluk lain. Bagi pandangan Islam pula, petua untuk membezakan kucing sebenar dengan kucing jelmaan jin adalah dengan memerhatikan pada mata kucing tersebut sama ada berkelip atau tidak. Dan sekiranya berkelip, maka itu merupakan kucing yang sebenar. Cara paling mudah untuk membuatkan mata kucing tersebut berkelip adalah dengan memegang kepala kucing kemudian mengusapnya ke bawah leher. Kucing sebenar pasti akan berkelip matanya sekiranya diperlakukan sebegitu. Sehinggalah ke hari ini, fahaman tahyul ini masih terus berkembang mengikut kepercayaan pelbagai bangsa. Namun, hakikatnya ketakutan terhadap kucing hitam ini telah mempengaruhi minda masyarakat orang-orang lama. Ada yang masih menganggap kucing hitam ini sebagai pembawa malang sehingga tergamak mendera dan menganiaya kucing hitam tanpa belas kasihan. Secara logiknya, kucing hitam tidak mempunyai apa-apa kuasa mistik kerana ia dilahirkan oleh kucing dan mempunyai sifat dan fizikal yang sama seperti kucing-kucing yang lainnya.